النبي سلم علي يا رسول سلم علي يا نبي سلم علي يا سلم علي وجهنا bagaikan purnama siapa melihatnya pasti jatuh cinta. Semuanya duduk dulu yuk. Ayo. Supaya yang di belakang bisa lihat. Ya. Semua duduk. Ayo duduk semua dulu. Hujan. Bahkan hujan. Kita selesai acara dulu boleh hujan ya. Masalahnya lagi bawa kita belakang hujan. Pada saat Uje lagi nyanyi. Sini dulu. Langsung kabur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus banget suaranya. Namanya siapa? Namanya? Namanya Indra Irwansyah. Indra Irwansyah. Tempat tanggal lahir? Parit 100. Hah? Parit 100. Tempat tanggal lahir? Parit 100. Parit 100. Tanggal lahir. Ya, tanggalnya? Tanggalnya 28 Maret 1991. 91? Iya. Lukanya 40. Ini aku nah, sendiri Pak Ustadz. Ini kelompok apa namanya? Celutak Ritem. Apa tuh? Celutak Ritem itu bahasa Jawanya semua mau, jadi semua bisa. Oh, semua bisa. Tepuk tangan dulu, semua bisa. Ah, kebetulan di samping, makasih banyak ya. Ya, makasih. Cerita Bupati, makasih banyak. Kami bisa ada di sini, dan Pak Bupati nyebrang juga ya tadi. Iya, dari jam berapa Bapak nyebrang? Dari jam 5 dari Tembalekan. Enggak apa-apa. Li. Mana Ustaz? Tadi kita berangkat dari Jakarta, jam berapa tadi? Tadi kita pesawat Jakarta itu jam 6:30 pagi. 6:30 pagi. 6:30 pagi, kurang lebih sampai di sini itu sekitar jam 7:15 sampai 7:30. 7:08. Oh, iya, ya, 8. Terus mana ceritanya? 7:30, tadi kita langsung jalan menuju ke pelabuhan. Oh, sekitar oh. 8:30, tadi kita jam 9. Sudah naik kapal. Oh iya, tepuk tangan naik kapal, tepuk Masya Allah. Naik bus, speedboat itu tadi kurang. Dulu saya pergi di daerah mana tuh Pak? Di Karimun. Karimun. Nggak, dulu. Satu ya, lagi di Kecamatan Moro. Kecamatan Moro. Ya. Apalagi? Kecamatan Karimun. Karimun. Kabupatennya. Kabupatennya. Ini Kecamatan Gundur. Kecamatan? Gundur. Gundung. Iya. Gundung. Tahu buah Gundur? Gundung. Ya, ini Kecamatan Gundur. Tepuk tangan dulu, ya Allah. Ini kita mulai jam 8 ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu 2 boleh, jam. Boleh, ngobrol-ngobrol dulu. Tapi ngobrol-ngobrol dulu 2 jam. Mulainya jam 8 Pak Ustadz. Ngobrol-ngobrol 2 jam ini udah habis waktunya. Ini malam Ahad. Mau sampai jam 1 juga tidak apa-apa. Kapan lagi saya datang ke sini? Iya. Di sini Bapak lahir ya? Saya lahir di katanya Bapak. Di sini Bapak lahir? Enggak, di sana. Di kecamatan ini Pak Ustadz, bukan di sini lahirnya. Dari SD di sini. SD, SMP di sini, SMA-nya Tembalek Karimun. Berarti masyarakat di sini harus bangga dong. Orang sini jadi bupati. Wah, wow, Masya Allah. Makanya setiap rencananya Bapak, hajatnya Bapak, harusnya orang-orang di sini mendukung. Amin. Kan tidak boleh kampanye bila nomor 1. Tidak boleh. Ini kan resmi tablik akbar. Betul. Saya lihat laming-lamingnya ini, saya ingat berada di Makassar. Tapi ada yang beda Pak Ustadz. Beda. Di gambar sini Pak Ustadz nggak ada kumis sama jenggotnya. Oh maaf, ini baru tumbuh waktu di Tanah Suci. Oh baru tumbuh. Maklumat itu UGE. Maaf, kalau jauh kalau tahu UGE, letuk pun kata UGE. Ini mana kasih letuk-letuk, ini nyamuk Pak. Angkat tangan orang Bugis.
Wah, banyak tuh, hampir 50%. Ciri-ciri orang Bugis itu. Kenapa? Besar giginya. Oh, coba dilihat dulu. Pak, Bapak kan wajahnya wajah-wajah Melayu. Wajah Melayu. Kalau Pak Tri wajah-wajah Palembang. Iya. Ada Palembangnya. Ada Palembangnya saya. Ada baratnya dikit ya. Iya, kan? Campur. Berarti neneknya habis diperkosa dulu. Enak aja, bukan gitu juga berarti. Keturunan Pak Ustadz bukan ada diperkosa. Enak aja. Tunggu dulu nih. Kalau saya wajah-wajah Makassar. Wajah Makassar. Kelihatan kok. Bapak saya orang Maros. Ibu saya orang Bone. Maka saya Bugis, mabok. Oh iya, mabok Makassar, wow, Maros Bone, jadi mabok. Insya Allah, Bapak rencana untuk kabupaten ini apa aja? Insya Allah kita ke depan akan membangun Kabupaten Karimun, termasuk seluruh kecamatan Kabupaten Karimun, ya. Dengan menjadikan Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis maritim. Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Iya. Yang terdepan, ya. Yang dilandasi dengan iman dan takwa. Iya. Kebetulan saya Pak tidak datang sendiri. Saya bersama dengan saudara kembar. Saudara kembarnya Padlan. Iya. Namanya Padli. Gantengnya Bu, gantengnya. Padli gantengnya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum lama saya kebetulan sama Pak Ustadz baru kembali dari Tanya Suci. Siapa? Alhamdulillah. Enggak, ini lagi cerita. Saya lagi cerita. Siapa? Dan saya lagi cerita. Siapa yang nanya? Saya lagi cerita, bukan ditanya. Makanya kemarin itu Pak Ustadz ini belum cukur-cukur jenggot, Bu. Karena belum 40 hari, insya Allah nah, masih ada jenggotnya. Saya gini sebenarnya, saya kan masih muda sekali. Umur saya sudah 41. Alhamdulillah. Baru aja masih 17. Sisanya berapa? Sisanya masih ada sekitar 80 tahun. Karena saya berdoa kepada Allah supaya saya seumuran dengan Nabi Musa. Amin. Umurnya Nabi Musa itu 125 tahun. Amin, amin, amin. Insya Allah, semua sudah mati, saya masih hidup. Tunggu dulu. Selain saya dan Padli, ada lagi. Ada juga dari Jakarta. Betul. Manajernya Padli. Nih, ada. Maulana namanya juga, angkat tangan Maulana. Maulana Malik. Nah, ini kebetulan kalau manajer saya masih single. Ya. Jadi dia lagi sedang mencoba mencari-cari yang mana kira-kira yang cocok. Mungkin apakah orang Bugis atau orang Melayu? Ya. Ya. Ada juga manajer saya. Manajernya Pak Ustad. Namanya Rohan. Rohan. Mana Rohan? Mas Rohan. Mas Rohan sebelah Rohan mana? Mas lagi Rohan? Di situ. Di alat. Lagi di setrum. Oh, setrum juga. Lagi ngecek alat. Ngecek ada satu lagi juga yang ikut juga mendampingi Ustad. Manajernya yang kedua ada. Danis. Angkat tangan Danis, mana Danis? Nah, itu juga masih bujangan. Ini masih bujangan. Boleh juga. Boleh disimpan di sini aja, enggak usah dibawa pulang. Kalau ini orang Jawa. Dari mana aslinya Danis? Malang. Dari mana? Batu, Malang, Batu. Malang, Batu, Batu, Malang. Malang, itu Malang itu ada Batu nama tempatnya daerah. Kemarin dari ceramah di sana di Malang. Oh gitu. Tapi hidup saya tidak Malang sih. Oh enggak, jangan dong. Tapi alhamdulillah, ini yang saya dengar justru Pak Bupati ini insya Allah tahun depan akan masuk lagi nih Pak ya di sini Pak ya. Mudah-mudahan Pak. Karena saya dengar kinerjanya beliau ini sangat luar biasa loh Pak Ustaz. Masya Allah. Gak usah bilang-bilang. Kenapa Pak Ustaz? Pilaran kampanye bilang nomor satu. Oh, tepuk tangan dulu dong Bu. Bapak mana ini? Ini luar biasa. Akbar tidak ada unsur kampanye-kampanye. Tidak disini boleh. Ada. Saya paling malas acara kampanye. Oh, gitu. Kalau menang saya mau diundang. Karena kita kan Ustadz ini milik semua orang. Betul. Kan? Betul tidak? Betul. Jadi saya tidak suka kampanye-kampanye. Tapi kalau mau pilih kabupati apa salahnya? Kan beliau lahir di sini. Masa pilih orang lain kalau ada orang di sini? Iya. Yeah. Pak, ingat batu cincinnya. Saya mau ucapkan dulu terima kasih. Betul Pak Ustadz. Sosok wanita yang memperjuangkan kita. Masya datang Allah. Di sini. Mau tahu? Ibu Rohani. Mana Ibu Rohani? Ayo Ibu. Berdiri. Ibu Rohani berdiri. Ya, tepuk tangan. Ibu Rohani ini alhamdulillah ke Jakarta mencari Ustadz Maulana. Sampai beliau hilang 2 hari. Menginap 2 hari. Oh, menginap. Saya kira hilang 2 hari. Balik ke sana Ibu Rohani. Mada ke belakang. Ya, tepuk tangan dulu Bu. Masya Allah. Ibu Rohani. Ya, memperjuangkan itu saya datang ke sini. Saya dihubungi sama Ibu Rohani waktu betul. Itu saya ada di Samarinda. Mengundang ke sini Pak Ustaz ya, gak apa-apa. Bapak gak apa-apa, naik pesawat lagi baru naik speed, gak apa-apa. Saya gak ada masalah.
aman. Akhirnya saya datang, Bu. Masya Allah. Dan juga kalau nggak lupa kita ucapkan terima kasih banyak juga kepada ibu-ibu BKMT Kecamatan Kundur, Kabupaten Karim. Tepuk tangan dulu dong. Coba angkat tangan ibu-ibu BKMT-nya mana ini. Masya Allah, luar biasa. Makanannya tadi disiapin luar biasa, alhamdulillah nikmat banget. Nikmat, katanya makanan itu yang dari Makassar itu, dari Bugis itu. Ada tadi, lontong lo. Lontong lo. Ketupat lo, lontong. Bentuknya kayak lontong, maaf Bu, dikit doang. Ketupat lo itu kan mirip-mirip. Tahan 10 hari. Tahan 10 hari. Kalau dimasak, berarti bisa dibawa oleh-oleh. Oh. Masya Allah. Kita kasih. Oh, udah mau masuk acara. Sini Bu. Mohon izin ya, Bu. Kita sudah menyapa jamaah. Silakan atur acaranya. Kita ikuti acaranya. Dan ingat, Ustaz Maulana tidak suka kalau pertama ceramah. Saya mau paling terakhir. Oke. Okay. Saya nggak mau ada ceramah acara setelah saya. Saya mau yang tutup acara. Kalau perlu saya yang sapu semua ini. Tepuk tangan sekali lagi ya, Maria, buat Pak Bupati juga. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Ibu, mohon izin. Silakan waktunya. Silakan. Ini mendapat keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Acara peringatan tahun baru Islam 1437 Hijriah yang diadakan oleh Badan jangan dimakan belakangnya.
namanya siapa? Fikri, Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk Fikri, sudah mengharumkan nama kabupaten kita. Ini Fikri kan ada di Trans 7 ya? Iya, betul. Dia nangis loh berkaca-kaca. Saya langsung ingat anakku yang ketiga. Anak saya kan 8. Cek, iya, 8 anaknya Pak Ustadz. Yang udah ada berapa Pak Ustadz? Udah lahir 4. Eh sebentar, sayang, Fikri ini umurnya berapa sayang ganteng? 7. Hah? 7 tahun, Masya Allah. Kenapa Pak Ustadz? Ada juru azan saya di masjid saya itu kesetrum mic karena mulutnya nempel di mic. Oh gitu, ada yang kesetrum gara-gara mulutnya nempel terus sama mic-nya, iya. Langsung dilepas. Barusan lagi nempel Fikri, Ustadz ngomongnya begitu. Tapi ini Fikri ini kemarin itu juara 2 di Trans 7 ya. Tepuk tangan dulu. Ini buat yang apa di Trans 7? Biasa. Tanyain dulu. Hadiahnya apa hadiahnya kemarin? Duit. Uang ya? Uang. Oh Masya Allah seneng. Uangnya dibuat apa kemarin? Ditabung. Ibu Bupati naik ke sini dong. Ditabung sayang. Sini. Ayo sini, tepuk tangan dulu untuk Ibu Bupati. Iya. Yeah. Ini kebanggaan Ibu. Tadi waktu Bapak naik, Ibu nggak naik. Makanya gantian. Bangga nggak? Naiknya satu lagi. Udah, sama saya aja Ustaz ini. Oh, apa? Ya. Ibu, bangga nggak Bu ada masyarakat Ibu, anak-anak Ibu di sini yang bisa mewakili? Bangga dan senang sekali. Malah ingin anak keturunan kami menjadi anak yang amin. Ya Allah, biasa. Ini kan contohnya tahun ini kan baru satu. Insya Allah tahun depan ada lebih banyak lagi dari Fikri ini ya. Amin. Yang amin. Lain nanti bisa ikut semua, bisa jadi juara satu di Trans 7. Amin. Tepuk tangan. Ayo nanti yang berikutnya, Masya Allah. Ini Fikri ini sebagai pembuka. Pembuka. Contoh awalnya Fikri sudah bisa menembus, maksudnya masuk ke Trans 7 sebagai juara nomor 2. Ya. Tahun depan insya Allah akan lebih banyak lagi anak-anak yang ikut tampil ya. Yang ikut tampil. Saya gitu jadi ketok-ketok itu bukan pintu. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Iya, Masya Allah. Sedih mungkin karena tadi agak. Enggak. Iya. Saya bilang sama Fadli itu luar biasa. Masya Allah, pokoknya nanti gini insya Allah ya, ini adalah cikal bakalnya buat yang lain, nanti buat adik-adiknya gue lagi nonton ya. Nih nanti kebetulan kalau hari ini kita bisa temani Ustaz Maulana sama di Trans TV ya. Amin ya. Ustaz Maulananya udah jompo tapi kalau dia udah gede enak aja. Nanti kalau bisa, nanti kalau Fikri sudah bisa lepas dari orang tua tinggal sama saya di Jakarta. Oh Masya nanti Allah, nanti kalau saya ceramah bisa ikut. Betul. Kayak Ustaz Syam ya. Iya. Ustaz Syam aja mungkin ibu-ibu juga udah nonton kan Ustaz Syam ya. Iya, yang suaranya Ustaz bagus, hafiz Quran iya. Juga itu adalah muridnya Pak Ustaz. Ya. Berbakat. Ya. Alhamdulillah. Tabarakallah. Oke. Okay. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah yuk untuk Fikri. Terima kasih banyak buat Fikri. Ibu terima kasih banyak Pak Idin. Dilanjutkan lagi silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Haja Rohani sebagai anggota DPRD Kabupaten Karimun yang ikut mendukung kegiatan ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh panitia penyelenggara yang membantu persiapan acara ini. Akhirnya saya mewakili semua pengurus BKMT Kecamatan Kundur. Jika penyelenggaraan acara ini banyak terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manis ya. Terus aja Bu, terus ke depan, maju terus, duduk ke depan. Saya nak bicara anak saya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
yuzhiro wala dinikuli warokarihar musyrikun asyadu an la ilaha illallah daula syarikalah asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiya ba'da Allahumma sholli ala sidina muhammad wa ala ali sidina muhammad amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Ustadz Maulana bersama dengan rombongan dari Jakarta yang alhamdulillah telah sampai di Kecamatan Kudur pada malam hari ini. Yang kami hormati Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun serta Bapak dan Ibu anggota DPRD Kabupaten Karimun. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah beserta Ibu beserta Bapak-Bapak Kepala Dinas Badan Kantor Kepala Bagian Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun beserta rombongan kami, ada Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karimun dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Yang alhamdulillah kami dari Tanjung Balai Karimun ada 110 orang yang hadir untuk bergabung dengan masyarakat Kecamatan Kudur malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Camat Kundur beserta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Kundur, Bapak Lurah, Kepala Desa Sepulau Kundur dan juga ada Bapak-Bapak Camat lainnya Sepulau Kundur, yaitu Bapak Camat Kundur Utara, Bapak Camat Ungar, Bapak Camat Belat, bahkan ada Camat Buru juga hadir. Mungkin hampir seluruh camat yang diundang pada malam hari ini ya. Yang kami hormati orang-orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh pemuda, khususnya masyarakat Sepulau Kundur yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati dan kami muliakan ibu-ibu ketua dan pengurus PKMT Kecamatan Kundur dan Sepulau Kundur yang hadir, yang terlibat sebagai panitia maupun tidak, serta bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang besar tak disebut gelar, yang dikecil tidak disebut nama, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita pada malam yang berbahagia ini dapat berkumpul bersama-sama di Balai Pemuda Seni dan Budaya Kecamatan Kundur dalam rangkaian acara memperingati Tahun Baru Islam 1437 Hijrah yang dijalankan dengan kegiatan Tabligh Akbar, yang kita dapat menghadirkan Ustadz Maulana bersama rombongan di Kecamatan Kundur. Selawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan panjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sidina Muhammad wa ala sidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, saya juga sudah sangat paham dan mengerti, tidak sabar lagi ingin mendengarkan tausiah dari Ustaz. Oleh karena itu, ingin pertama saya sampaikan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Karimun, kami mengucapkan selamat datang kepada Ustaz Maulana bersama rombongan ke Kabupaten Karimun, tepatnya di Kecamatan Kundur. Dari Jakarta terbang ke Batam, pergi ke Kundur menyeberangi lautan. Kepada Ustadz Maulana, selamat datang di Kabupaten Berazam. Semoga kedatangan Ustadz membawa keberkahan. Yang kedua, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Karimun, kami juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pengurus PKMT Kecamatan Kundur yang telah memprogramkan dan mampu menghantarkan Ustadz yang sudah terkenal dan kondang di tanah air ini, dan suatu hal yang luar biasa dapat datang ke Pulau Kundur ataunya Kecamatan Kundur pada malam hari ini. Begitu juga seluruh panitia yang terlibat termasuk Ibu Hajah Rohani yang tadi sudah dijelaskan ikut memberikan peran dan andil besar dalam menghadirkan Ustadz Maulana pada malam hari ini. Begitu juga pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya pada kesempatan ini tentunya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Karimun, khususnya pemerintah Kecamatan Kundur, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat karena tempat yang tersedia pada malam hari ini tidak dapat menampung seluruh masyarakat
yang berkeinginan hadir beramai-ramai pada malam yang berbahagia ini. Sungguh luar biasa kehadiran masyarakat pada malam hari ini di tempat ini di Kecamatan Gundur. Tepuk tangan untuk masyarakat Kecamatan Gundur. Insya Allah Pak Ustadz, kalau melihat animonya seperti ini, mudah-mudahan di tahun depan Bapak Ustadz akan dapat datang kembali dan ditempatkan di tempat yang lebih luas dan lapang sehingga masyarakat lebih ramai dapat hadir bersama-sama dengan Bapak Ustadz untuk masa-masa yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin inilah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mari bersama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh beliau. Dan tentunya apa yang disampaikan beliau nantinya menjadi iktibar bagi kita, khususnya kita dalam menyongsong pergantian tahun baru Islam 1437 Hijrah. Mari bersama-sama kita peratkan persatuan dan kesatuan kita. Kita tingkatkan silaturahim kita. Mudah-mudahan dengan kita dapat meningkatkan silaturahim di antara kita, kita akan dapat membangun Kabupaten Karimun yang kita cinta ini ke arah yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Terakhir saya sampaikan sebaik pantun hadis Nabi, sabda Rasulullah, firman Allah dalam Al-Quran. Harga hidup bisa memiliki arah, Al-Quran dan hadis jadikan pedoman. Demikianlah yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ustadz. Kami persilakan untuk memberikan tausiah. Tadi sudah dijanjikan katanya 2 jam. Mudah-mudahan kalau memang tahan lebih pun tidak masalah. Insya Allah pesanan ketupat lonya sedang dimasak dan disiapkan untuk dibawa pulang besok. Karena tadi di Sri Gading saya nengok dan macam dah habis nampaknya. Ada tak lagi ibu-ibu? Ada ketupat lonya. Tenang Pak Ustadz, ketupat lonya masih ada dan siap dibungkus untuk dibawa pulang ke Jakarta dan tolong dipasarkan. Inilah salah satu komoditi yang ada di Pulau Gundur yang mungkin kalau orang Jakarta pesan, kami siap untuk mengirimkannya ke sana. Terima kasih. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karimun, tepuk tangan dulu untuk yang hadir dan termasuk yang lagi mendengarkan di rumah lewat siaran radio. Radio, betul Pak Ustadz. Ini sebelumnya mohon izin, mungkin sebagian masyarakat banyak yang bertanya, kenapa kok Fadli cuma berdua sama Pak Ustadz atau Pak Ustadz cuma ngajak Fadli. Sebenarnya Bu Rohani juga mau ajak itu Ustazah Oki, tapi karena beliau lagi hamil 6 bulan, jadi tidak memungkinkan untuk naik pesawat dan kapal laut. Jadi ya, akhirnya kita hanya berdua yang mewakilkan. Nanti ini lewat pos. Aja. Fotonya. Insya Allah kalau memang berkenan tahun depan bisa hadir, insya Allah Ustazah Oki akan ikut. Tepuk tangan dulu buat masyarakat Kecamatan Gundur yang luar biasa sekali. Pak Ustadz ini, mohon izin Pak Ustadz, ini saya senang banget karena apa? Karena animo masyarakat di sini masya Allah luar biasa. Iya, ini jadi, yang hadir sampai Upin Ipin hadir. Itu balonnya maksudnya. Balonnya. Balonnya udah pulang, tadi ada di situ, sekarang ada udah pulang. Sana? Oh masih ada ya? Alhamdulillah. Kalau boleh dibilang sekarang ini adalah kunjungan pertama saya ke Kecamatan Gundur. Kalau berbicara datang ke Batam, mungkin saya sudah beberapa kali datang ke Batam. Tapi ini adalah kunjungan yang pertama saya baru datang ke Kabupaten Karimun, kebetulan ada di Kecamatan Gundur ini. Dan saya sangat bersyukur sekali. Saya sangat bersyukur sekali, tadi salah satunya disebutkan oleh Pak Bupati, saya menemukan makanan yang belum pernah saya makan. Udah dibungkus. Udah dibungkus, aman ya? Aman. Maksudnya mau kasih tahu Pak Ustadz udah dibungkus aja. Ini benar, Masya Allah. Keberkahan buat saya juga, Alhamdulillah. Karena saya pernah bawain acara juga keliling Indonesia, mencicipi beberapa makanan. Tapi ini saya baru pertama kali menemukan makanan ini, Pak Ustadz.
ini dimasaknya 12 jam. Itu dia, jadi Masya Allah. Kalau sebentar selesai acara jam 1 dimasak. Betul. Berarti jam 12 siang baru masak. Kita besok pulangnya jam 7. Jadi gak matang dong kalau misalnya buat kita. Masak. Atau matangnya setengah aja, nanti sampai rumah kita matangin lagi Pak Ustaz. Bisa juga kayak gitu. Alhamdulillah. Hari ini kebetulan bertepatan juga masih dalam masih tahun suasana baru Hijriah yang ke-1437 Hijriah. Alhamdulillah kalau kemarin kita sudah sempat Muharram, ada yang berpuasa di 9-10 Muharram karena memang sunnahnya sangat luar biasa, dihapuskan dosanya selama 1 tahun ke belakang. Dan hari ini dua tahun ya sebenarnya Pak Ustaz, ya 1 tahun yang lalu diampuni dan 1 tahun yang akan datang juga diampuni. 1 tahun yang lalu yang sudah dilakukan dan diampuni 1 tahun yang akan datang, artinya terhalangi untuk melakukan dosa. Jadi setiap akan melakukan dosa pasti ada halangannya. Betul. Ibu-ibu yang mau bergosip lewat handphone pulsanya habis. Tapi ada lagi, selain itu saya juga bangga dan saya baru pertama kali datang ke satu tempat di mana di sini ibu-ibunya yang bergerak. Jadi saya sangat salut sekali, tepuk tangan yang meriah buat ibu-ibu dari BKMT Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun. Sangat luar biasa pergerakannya, ini boleh diacungkan jempol dan ini boleh dicontoh juga oleh daerah-daerah lain pastinya. Karena sebagian orang mengatakan bahwa nggak mungkin Ustadz Maulana datang ke sini. Ada yang bilang begitu Pak Ustadz. Ini beneran kenyataannya. Kenyataannya begitu. Tapi ini karena berkat ibu-ibunya semangat, masyarakatnya semangat. Alhamdulillah, kalau Allah sudah menentukan, nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Iya, karena bukan Ustadz Maulana itu susah dipanggil. Betul. Karena saya harus live Senin sampai Jumat. Standby di Jakarta, nggak boleh kemana-mana. Sabtu Minggu itulah yang dipakai untuk keluar kota, untuk terima-terima jadwal. Itu pun ada Sabtu Minggu saya tidak berkenankan untuk diisi karena saya harus kembali ke Makassar. Istri saya, anak-anak saya, keluarga saya masih di Makassar. Saya itu sendiri tinggal di Jakarta. Tidak ada yang temani saya. Jadi saya harus pulang itu. Siapa? Ya nanya. Masya Allah. Kembali lagi Pak Ustadz di tahun baru Hijriah ini. Kalau kita berbicara tentang tahun baru Hijriah, segala sesuatu yang baru, perlu juga kita berbicara semangat baru. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang tahun baru, semangat baru. Tepuk tangan dulu. Buat tema kita hari ini adalah baru dan semangat. Baru dan semangat. Masya Allah Pak Ustaz. Semua yang baru pasti semangat. Betul. Istri baru pasti semangat. Jangan begitu Pak Ustaz. Istri lama tetap semangat juga ya Pak ya. Istri lama itu susah dilupakan jasa-jasanya. Oh Masya Allah begitu Pak Ustaz ya. Iya, jasanya luar biasa. Dan istri baru susah dilupakan. Apanya Pak Ustaz? Rasanya. Aduh, Bapak bisa aja. Gak boleh itu. Gak boleh Pak Ustaz. Harus setia sama pasangan. Betul. Tidak? Amin. Pokoknya siapapun dia, dia adalah pasangan hidup kita. Saya alhamdulillah 15 tahun baru saya temukan istriku dan saya setia menunggu istriku selama 15 tahun. Jadi aman. Aman, ya. Alhamdulillah. Jadi inti dari kehidupan itu adalah setia. Betul. Mati aman. Orang di sini setia, tetap mendukung Bapak. Ya, amin. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Oke Pak Ustadz, langsung aja kita masuk, kita berbicara tentang tahun baru, semangat baru. Ada berbicara tentang kemenangan, bagaimana caranya meraih kemenangan dan keberuntungan di awal tahun nih Pak Ustadz. Ya. Karena ini persaingan kan boleh dibilang kan sangat ketat nih antara sesama umat. Silakan Pak Ustadz, mohon izin waktunya. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah! Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin illazi tanhalu bil qad wa tan parijibul qurata qad bila wa satur al barakat wa sallu hawatin wa yastaskal gamun cikari wa alihi wa sabiqi kulama tuna wa sabiqi kulli ma umilaka amma ba'd jamaah membicarakan tentang tahun baru Muharram, tahun baru Islam 1437 Hijriah yang hari ini sudah masuk berapa ya 19. Sudah 19. Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Ibu mau lewat ke mana?
Ya, ibu mau kemana? Jamaah, membicarakan tahun baru, yang namanya tahun baru harusnya memang semangat baru. Tapi perlu diperhatikan, apapun yang terjadi, kita harus bersyukur atas datangnya tahun baru itu. Amin. Dan selalu berbaik sangka. Makanya ketika kita mendapatkan tahun baru, selalu doanya ada berapa? Ada doa akhir tahun, ada doa awal. Kalau doa akhir tahun, semoga dosa kita diampuni dan ibadah kita diterima tahun yang lalu. Tapi kalau tahunnya akan datang, kita akan bahas setelah ibu ini lewat. Bisa ibu berdiri sini gantikan Ustaz Aoki? Jamaah, bu, tinggal kuenya. Enggak. Saya tuh jarang ceramah sambil makan, susah. Jamaah, saya minta tolong sebentar setelah saya ceramah jangan kemana-mana, karena saya mau mengajak juga ikut berzikir dan berdoa. Amin. Alhamdulillah kemarin saya dapat berita sudah hujan, jadi aman, asap-asap sudah turun, sudah hilang semua. Amin. Karena saya juga kasihan kalau banyak asap, saya tidak bisa terbang ke sini. Untung sudah hujan kemarin baru terbang pesawat saya ke sini, jadi aman. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau berbicara tentang tahun baru itu, ini namanya syiar Islam. Syiar ada namanya syariat, ada namanya syiar. Ingat, syariat itu beda dengan syiar. Kalau syariat itu perayaan. Dalam Islam cuma ada dua perayaan, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu namanya hari raya. Selebihnya adalah syiar, atau dikenal dengan bukan perayaan tapi peringatan. 1, 2, 3. Peringatan. Makanya di situ memperingati, bukan merayakan. Tepuk tangan dulu untuk panitianya. Kalau merayakan berarti bid'ah, karena dianggap syiar syariat. Tapi karena memperingati adalah syiar, jadi aman. Nggak usah berkata itu bid'ah, itu syiar, itu ini. Nggak usah. Ini namanya tabligh akbar dalam hal memperingati. 1, 2, 3. Memperingati. Apanya mau diperingati? Banyak. Kata peringatan boleh dilakukan sebelum, boleh dilakukan setelahnya, oke? Itu peringatan. Tapi kalau perayaan tidak boleh bergeser. Kalau Idul Fitri tidak boleh bergeser. Kebetulan Ustaz Maulana belum pulang, kita Idul Fitrinya minggu depan. Tidak ada urusan. Idul Fitri tetap 1 Syawal, Idul Adha 10 Zulhijjah. Itu tidak boleh bergeser. Itulah namanya perayaan. Tapi kalau peringatan, terserah. Minggu depan, bulan depan, masih mau peringatan, tidak ada masalah. Up to you. Untuk itu, sebelum saya memulai ceramah saya, karena ini belum masuk ceramah saya, baru mau dimulai. Mohon maaf, saya itu kalau ceramah 2 jam sampai 3 jam. Anda puas, saya lemas. Pokoknya ini selesai jam 10. Kalau masih kuat saya lihat, masih tahan, saya tahan sampai jam 11. Kalau masih tahan lagi sampai jam 12, masih tahan lagi, saya yang pulang. Ya maaf. Terima kasih dari kepolisian. Aduh, ada polwan. Ada polisi. Ada polisi, ada polwan. Alhamdulillah anak saya itu ada 8, 4 sudah lahir. Yang pertama, insya Allah saya jadikan calon dokter. Karena umur saya sudah 41, tidak pernah disuntik dan tidak pernah minum obat. Saya tidak pernah minum obat. Karena saya tuh pola hidupnya, saya usahakan sehat. Makanya badan saya tetap langsing. Dan tingginya tidak pernah naik. Dari dulu begini terus. Dan alhamdulillah enggak sakit. Saya periksa kemarin lagi, ada yang periksa saya, usus tidak ada penyakitnya, aman.
jadi nanti tinggal mati. Tidak sakit-sakit, nggak ngabisin duit. Jamaah, makanya anak pertama saya jadikan dokter. Mungkin nanti tua baru saya sakit. Jadi ada yang rawat saya. Karena kalau saya itu pola hidupnya makan satu macam, tidak suka bermacam-macam. Jadi kalau satu makanan itu saja, saya tidak akan mencampurkan dua jenis makanan. Makanya besok dibungkus satu macam saja. Gak usah kode juga Pak Ustadz. Makanya satu macam. Kalau ikan, ikan. Kalau saya sentuh ayam, ayam. Kalau telur, telur. Tidak akan kucampur dengan yang lain. Saya memang begitu orangnya. Sudah terbiasa waktu di pesantren. Makanya satu macam. Karena tidak ada pilihan. Jadi penyakit tidak ada. Walaupun disajikan banyak makanan, saya tidak tergoda. Makanan banyak, tidak tergoda. Pernah diadakan acara di Bandung, acara pesantren, saya hadir. Makanannya seluruh Indonesia dihadirkan, dan sayalah yang pertama disuruh ambil makanan. Kebetulan Ustaz selalu yang pertama kan, kalau ada makanan, jadi kalau ada racunnya mati duluan. Tidak bertanya. Saya ambillah makanan, nasi sama satu potong ayam. Berjalanlah, tidak tergoda sama yang lain. Saya lihat ke belakang, lihat teman saya, subhanallah banyak yang diambil. Saya tegur dia, kenapa kau bisa habiskan itu makanan? Ustaz, kesempatan. Diamlah saya, karena dia bilang kesempatan. Dia tidak menyangka, ternyata di ujungnya meja panjang itu ada kasir. Berarti bayar dong Pak Ustaz. Saya cuma bayarnya 6.000, nasinya 1.000, ayamnya 5.000. Saya berpikir temanku banyak dibayar. Terlalu banyak yang diambil, ayam lah, daging lah, ikan lah, telur lah, nasain. Tiba-tiba dia colek saya, Ustaz, ada apa? Ambil sebagian. Saya kembalikan kata-katanya, kesempatan. Anak kedua saya, insya Allah saya jadikan poluan. Saya suka lihat polisi dan poluan itu tentara apalagi. Saya senang suka lihat tentara polisi. Betul. Kenapa saya suka? Karena saya tidak bisa seperti itu. Karena faktor ketinggian. Dan ternyata anak kedua saya pendek juga. Yang ketiga insya Allah saya jadikan ustadz. Siapa yang baca kitab-kitabku kalau saya sudah tidak ada? Saya sudah siapkan semua. Dan anak keempat saya jadikan pengusaha. Minimal kayak Ibu Rohani. Jamaah. Dan doakan saya, bantu saya. Alhamdulillah sebelum Ramadan, anak pertama saya yang mau jadi dokter sudah diwisuda. Amin. Wisuda TK. Masih lama banget Pak Ustaz. Dari TK ke dokter. Jamaah, membicarakan tentang Muharram. Apa makna dari Muharram? Muharram adalah bulan yang diharamkan untuk berbuat apa? Peperangan, maksiat, dosa. Karena dikhawatirkan itu dilipat gandakan dosa itu. Jadi hati-hati di bulan Muharram. Karena Allah sangat menyayangi 4 bulan sebagai bulannya. Mau tahu? 3 bulan yang berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, ditambah 1 bulan sebelum, 2 bulan sebelum Ramadan, namanya bulan Rajab. Jadi 4 bulannya Allah, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Inilah bulan-bulan Allah. Jamaah, saya minta tolong ini didawamkan, dibiasakan sama anak-anak untuk menghafal nama-nama bulan Islam. Bukan saja Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tapi kenapa tidak menghafal Muharram? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kenapa tidak hafal itu juga? Karena itu juga bagus juga dihafal, karena itu adalah merupakan ibadah kita, bagaimana kita bisa menghafal juga. Makanya anak-anak dibiasakan untuk menghafalkan bulan-bulan Islam itu. Betul tidak? Betul. Jamaah, ada 3 10 yang Allah suka.
3-10 itu yang Allah suka adalah 10 akhirnya bulan Ramadan karena ada malam Lailatul Qadar. 10 yang kedua yang Allah suka adalah 10 awalnya bulan Zulhijjah karena ada hari nahar penyembelian pengorbanan. Dan 10 yang ketiga yang Allah suka adalah 10 awalnya bulan Muharram. Kalau di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang nilainya 1000 bulan. Bahkan di malam pertama Ramadan, barang siapa yang beramal pada malam pertama Ramadan diampuni dosanya. Malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tua. Malam ketiga Ramadan diampuni dosanya 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, pada Ramadan diberikan pahala seperti atam Quran. 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram. 6 Ramadan pahala tawaf. 7 Ramadan pahala Nabi Musa. 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim. 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad. 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat. 11 Ramadan dibatikan adalah ustul hatimah. 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama. 13 Ramadan terindah dari jaman menakutkan. 14 Ramadan disaksikan para malaikat. 15 Ramadan diolohkan malaikat aras. 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga. 17 Ramadan diberikan pahala seperti pahalanya para nabi. 18 Ramadan digolongkan orang saleh. 19 Ramadan digolongkan orang mati Zaid. Dan 20 Ramadan masuk ke dalam surga Firdaus. 21 Ramadan dibangun satu rumah di surga. 22 Ramadan bangun satu istana. 23 Ramadan dibangun satu kota. 24 Ramadan 24 doa kita dikabulkan. 25 Ramadan terindah dari siksa kubur. 26 Ramadan pahala 40 tahun. 27 Ramadan dibudakan berjalan di titian senatan mustaqim. 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat. Malah 29 Ramadan pahala haji untungnya. Jadi kalau kita menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan, silakan masuk surga di pintu mana dia suka. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Ini luar biasa ini Pak Ustadz yang hafalan ini. Mau diulangi lagi? Jangan Pak Ustadz, panjang banget. Jamaah. Yes. 10 yang kedua yang Allah suka adalah 10 awalnya bulan Zulhijjah. Jadi yang tidak berangkat haji gak usah sakit hati. Gak usah sakit hati. Yang tidak berangkat haji, ingat, semua akan naik haji. Amin. Angkat tangan yang mau naik haji. Ulang, lambat. Harus cepat. Angkat tangan yang mau naik haji. Terlambat yang tadi aja. Jangan pernah putus dari rahmat Allah. Betul. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah mau. Betul? Betul. Mau naik haji, saya bilang. Saya mau naik haji. Alhamdulillah naik haji. Amin. Tidak tanggung-tanggung, panggil juga ikut. Amin. Insyaallah tahun depan naik lagi. Amin ya Allah, amin. 2017 berangkat lagi. Amin ya Allah. Amin aja Pak Ustadz ya. Insyaallah benar-benar kenyataan nih Bu. Benar kata Pak Ustadz, enggak ada yang enggak mungkin kalau bisa kita minta sama jadi, Allah. Jadi cuma tunggu aja waktunya. Jadi yang tidak berangkat haji ada ibadah di tanah air. Apa itu? Mengamalkan ibadah 10 awal bulan Zulhijjah. Siapa yang berpuasa 1 Zulhijjah, maka apa? Diampuni dosanya sebagaimana diampuninya dosa Nabi Adam alaihissalam. 2 Zulhijjah Nabi Yunus diterima ibadahnya. Barang siapa yang berpuasa 2 Zulhijjah maka diterima ibadahnya. 3 Zulhijjah Nabi Zakaria dikabulkan doanya, maka dikabulkanlah seluruh doa-doa kita kalau kita puasa tanggal 3 Zulhijjah. 4 Zulhijjah kenapa? Nabi Isa dilahirkan maka terindah dari kemiskinan. 5 Zulhijjah Nabi Musa dilahirkan maka terindah dari kemunafikan. 6 Zulhijjah kasih sayang Allah turun. 7 Zulhijjah 7 pintu neraka ditutup, maka ditutuplah 7 pintu kesukaran. 8 Zulhijjah hari tarawiyah, Nabi Ibrahim melihat anaknya disembelih. Maka barang siapa yang berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah maka diberikan pahala, hanya Allah yang tahu pahalanya. 9 Zulhijjah orang lagi ukuk, kita puasa di sini. Kalau orang lagi ukuk kita puasa, maka diberikan pahala puasa seperti orang berpuasa 1 tahun. Dan 10 Zulhijjah pagi harinya jangan ada makan. 10 Zulhijjah tapi bukan puasa. 10 Zulhijjah jangan makan, mengiktibarkan Nabi Ibrahim yang tidak bisa makan, Siti Hajar tidak bisa makan, Nabi Ismail tidak bisa makan. Kenapa? Karena pagi itu anaknya mau dipotong. Kata Siti Hajar, suamiku makanlah dulu. Kata Nabi Ibrahim, saya tidak bisa makan, saya mau menyembelih anakku di Mina. Kata Nabi Siti Hajar, kalau begitu kaulah Ismail yang makan nak, baru berangkat dipotong. Kata Nabi Ismail, lebih-lebih saya mau dipotong. Siti Hajar juga tidak bisa makan. Makanya pada tanggal 10 Zulhijjah jangan ada makan di pagi hari. Nanti pulang dari lebaran baru makan. Oke? Oke. Dan 1 sampai 10 Muharram usahakan kalau mampu puasa juga. Masya Allah. Karena kenapa itu kemuliaannya luar biasa? Karena mengawali tahun itu betul dengan kebaikan, semangat baru. Betul. Masya Allah, ini kalau kita berbicara tentang merebut atau meraih kemenangan di awal-awal tahun ya Pak Ustadz. Mau menang? Mau. Meraih kemenangan dan Keberuntungan. Mau menang? Mau. Mau menang? Mau. Menjadi juara 1. Kalau perlu nomor 1. Masya Allah. Mau menang? Mau. Mau beruntung? Mau. Ada kuncinya. Wih. Pokoknya kalau mau menang, mau beruntung, ingat akhirat.
akhirat itu bagaikan anak ayam dan induknya. Anak ayam itu adalah anaknya. Dunia. Dunia. Induk ayam itu adalah induknya. Akhirat. Kalau Anda mengejar dunia, belum tentu akhirat datang. Tapi kalau kau kejar akhirat, dunia ikut. Kalau kau tangkap anak ayam, dia kejar induknya. Tapi kalau kau tangkap induknya, anaknya ikut juga. Betul? Betul. Aku jadi malu. Masya Allah. Senuding MZ. Roma Irama. Putri Indonesia. Nenek sedikit penjual jamu. Kalau di atas Aagin. Tengah-tengah Niji. Di belakang Naruto. Dua-dua belakang film India. Dua-dua di depan Pak Ustaz. Wulan Jamila. Ayat-ayat cinta. Laskar Pelangi. Perempuan berkalung sorban. Masih mau? Manuhara. Masih mau? Ibu BKMT. Masih mau? Istri pejabat. Rido Roma. Chris John. Mak Lampir. Dan akhirnya Mahabharata. Jadi ke Mahabharata. Kau bisa ke mana-mana. Jamaah, kalau Anda mau sukses, Anda mau meraih, gampang sebenarnya. Mau beruntung? Mau. Ada orang untung itu adalah lebih dari standar, itu untung. Kalau kembali modal, rugi namanya. Itu yang standar. Jadi sebenarnya, kalau orang cuma salat fardu, itu rugi kalau tidak ada salat sunatnya. Betul tidak? Betul. Karena kalau mau beruntung, ambil sunatnya. Makanya dibilang Muharram, ada puasa Muharram juga kalau bisa. Supaya juga menjadi orang beruntung. Saya mau tanya, Bupati salat subuhnya berapa rakaat? Salat subuhnya? Dua rakaat. Dua rakaat. Bapak, Pak anggota DPR? Dua rakaat. Bapak Sekda? Dua rakaat. Bapak Dewan? Dua rakaat. Bapak Ketua MUI? Ketua MUI? Insyaallah dua. Dua rakaat. Bapak Candi? Dua rakaat. Dua rakaat. Empat rakaat. Bapak apa? Bapak apa? Kepala dinas. Ini kepala dinas mau 4 rakaat, Pak. Dia mau beri salah suruh 4 rakaat. Kenapa bisa? Pak, untuk tahid apa? Kita sudah rakit 2 subuh. Tepuk tangan dulu. Pembicaranya salah suruh. Maaf. Memang begitulah kepala dinas. Biasa mendahului Pak Bupati. Kalau tidak begitu, tidak pertahankan itu kepala dinas. Kepala dinas itu harus punya inisiatif. Bagian apa, Pak? Hah? Lingkungan hidup. Tepuk tangan dulu. Saya tidak bisa bertanya semua sampai ke belakang ya. Sampai jam 1 itu. Jamaah. Yeah. Salatlah 50 rakaat sehari semalam. Waktu diterimanya salat itu 50 kali. Harusnya memang 50. Mana 50-nya? Aduh, kaget Ustaz. Awas ada kena serangan jantung. Iya. 50-nya mau tahu? Mau. Mau tahu? Salat sehari semalam salat fardunya berapa rakaat? 17. Rawatibnya berapa? 12. Total berapa? 29. Salat malamnya berapa? 11. Jadi total berapa? 40 rakaat. Di mana 10-nya? Salat duha 4. Berarti berapa? 44. Di mana 6 rakaatnya? Salat sunat awabin antara maghrib dan isya 6 rakaat. Berarti kita salatnya 50 rakaat sehari semalam. Oke? Okay? Mau beruntung?
lebih dari kebiasaan. Kalau sama standarnya, hello, tidak ada untungnya itu. Makanya harus lebih. Jamaah, mau tahu? Saya tanya tadi Fadli, siapa? Mana? Fikri saya tanya, katanya kelas 2, kelebihannya luar biasa. Betul. Tampil di sini enggak gampang loh, dilihat orang banyak. Betul. Ini grogi orang. Hafalan itu biasanya dari 100% itu tiba-tiba tinggal 70%, hilang. Apapun, 30%. Saya salut, apapun yang terjadi, biar berapa kau hafal, kalau kau dipandang banyak mata, itu grogi. Betul. Hafalanmu hilang. Assalamualaikum. Jadi kalau mau beruntung, usahakan atau menang. Betul. Gampang. Ikuti aturan yang ada, dan kalau perlu lebih mendahului. Wasari'u, bersegera. Kata bersegera, cepat-cepat. Saya itu paling cepat-cepat. Cepat-cepat salat. Kan ada 5 yang harus cepat-cepat. Cepat-cepat tobat, cepat-cepat salat, cepat-cepat bayar utang. Ini ada utangnya? Bayar. Saya mau kasih rahasia. Mau tidak punya utang? Siapa yang punya utang? Ina di siang hari, gelisah di malam hari. Kalau mau hidup enak, jangan punya utang. Caranya Pak Ustadz? Caranya, ada caranya supaya tidak punya utang. Adalah jangan berutang. Saya mudah-mudahan sampai mati tidak punya utang. Amin. Jangankan utang, uang di bank tidak ada. Karena saya tidak punya bank. Saya tidak punya rekening. Saya serahkan saja kepada Allah. Karena saya mau hidupnya begini aja. Alhamdulillah sudah 5 tahun di Trans TV, 1 periode kalau bupati. Iya. Kalau periode bupati kan 5 tahun. Betul, 1 periodenya. Iya, makanya berarti Ustaz udah 1 periode. Enak dia. Kenapa? Mau bupatinya jadi calon wakil gubernur? Wakil gubernur? Wakil gubernur apa gubernur? Wakil gubernur. Jadi calon wakil gubernur, dia naik sendiri. Wih, Masya Allah. Itu rezeki Pak Ustaz. Rezekinya, ya. Jadi bupati, jadi bupati. Masya Allah. Jadi kalau nanti tahun depan jadi bupati, sudah aman. Itu baru periode satu itu. Sudah tahu itu. Iya, amin ya Allah, amin. Iya. Yang lain baru mau coba-coba, dia sudah merasakan. Benar. Tapi repot jadi bupati ya, Pak. Repot amanahnya luar biasa. Amanahnya luar biasa. Tapi tepuk tangan dulu untuk bupati kita. Ini dia. Saya, kalau diminta jadi bupati, gubernur, saya menolak mentah-mentah. Karena saya pernah dimintai jabatan, dikasih uang 500 juta, gak usah kampanye, Ustaz, kamu jadi wakilku. Saya bilang, ambil uangnya, ulanglah. Enggak, Ustaz, ini baru panjarnya, nanti sisanya. Maaf, saya tidak ada rencana begitu-begituan. Saya mau Ustaz biasa saja. Amin. Karena saya pernah dijanjikan untuk jadi pejabat, gak mau saya. Gak mau banget. Apa tuh? Karena saya begini saja. Pejabat apa? RT. Pejabat RT, repot doang Pak Ustaz. RT itu rugi tenang. Kalau RW? Rugi waktu. Kalau camat, lurah? Lumayan. Kalau camat? Calon mati. Ada camat di sini. Mana camatnya? Itu di depan. Camat Kecamatan Kundul. Sini Pak. Ada Pak Camatnya. Ini belum masuk ceramah saya ya. Pak Ustaz, Pak Camat gak mau berdiri karena dibilang calon mati. Memang Pak Camat mau hidup selama-lamanya. Iya, tapi jangan calon kita mati. Kita kan juga tidak tahu apakah Pak Camat dulu meninggal baru saya. Huh? Atau saya belakang Pak Camat dulu. Itu mah sama aja, gak enak di Pak Camat. Pak Camat, gimana nih? Kagum gak lihat masyarakatnya? Kagum sekali, Alhamdulillah. Sukses ya? Salah. Ini acara kecamatan loh nih. Iya, Masya Allah. Ini acara kecamatan. BKMT kecamatan menghadirkan saya. Tahu nggak Pak Ustaz? Harusnya itu bupati yang mengundang saya. Belum. Nanti kalau menang undang saya. Ya amin. Ini kelewatan. Hebat. Kalau perlu nanti tahun depan kita diundang, jangan cuma kita berdua. Undang Trans TV sekalian sekaligus syuting di sini. Betul.
Jadi sekaligus potensi-potensi daerahnya bisa ya diangkat. Iya. Terus Pak Camat kenapa mau duduk? Pak Camat, di sini apa? Apa yang mau ditampilkan di halayak rame di Indonesia? Apa-apa aja gantengnya Pak Camat. Mana istrinya? Istrinya sebelah sana. Coba didampingin. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Camat. Ibu mau di sini, Bu? Karena bagaimanapun hebatnya camat, pasti yang hebat itu istrinya. Kenapa begitu? Yang bisa memerintah Pak Camat adalah istrinya. Benar. Pak Ustadz buka kartu aja bahaya. Semua laki-laki begitu. Oh gitu ya? Saya tuh terus terang, kalau saya di Makassar tidak bisa tidur kalau tidak pegang tangan istri. Ih romantis. Luar biasa. Karena anak keempat tidurnya di tengah. Kalau saya tidak pegang jatuh saya. Ya bagus. Kalau itu beda urusan. Mohon izin Ibu, sini Ibu dengan Bapak, silakan. Ini maksudnya Bu, sekalian foto-foto. Ntar gak bisa foto-foto lagi. Mic-nya dong, minta bisa, satu. Gak apa-apa, pakai ini aja. Pak Camat, apa-apa aja yang bisa ditampilkan di sini? Asetnya untuk ditampilkan di masyarakat, kebetulan ini disiarkan oleh Radia juga. Jadi, masyarakat di sini apa-apa aja yang ditampilkan. Yang bisa, Kalau di Kecamatan Gundur, barangkali destinasi wisata. Wisata pantai terutama. Wow, tepuk tangan dulu. Pesawat kita jam berapa Ibu Rohani? Besok pagi. Jam 11. Enggak, ini yang dari sini ke Batam. Jam 7 lewat. Enggak bisa kapal laut. Ferry. Ferrynya jam 7. Jam 7 sama 7, jam 7. Katanya ada wisata pantai. Bagaimana kita mau ke pantai malam ini? Pagi-pagi kita ketinggalan sedikit itu. Acara jam berapa Pak Moniji? Acara apa? Wisata pantai. Terserah. Ya maksudnya di Kecamatan Gundur ini yang akan kita bangun itu destinasi wisata. Oh itu baru mau rencana, nah, mau dibangun. Senang itu wisata pantainya. Ada Bupati di sini. Oh iya betul. Itu hebatnya camat. Apa tuh? Ini ada Bupati bikin rencana. Sudah disiapkan anggaran. Apalagi ada anggota dewan. Iya. Yeah. Bupati yang siapkan anggaran, anggota dewan yang habiskan. Anunya, apa-apa yang mau dibangun, di plotting Pak Ustadz. Benar kan Pak? Bener. Makanya itulah pentingnya ada anggota dewan mewakili rakyat untuk mengusulkan apa-apa yang harus dikerjakan. Betul. Pintar juga Pak Camat. Tepuk tangan dulu untuk Pak Camatnya. Masya Allah. Pak, kalau Bapak tetap jadi bupati, pertahankan camat ini. Pilihlah kami nomor satu. belum waktunya Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Camat Ibu. Tepuk tangan lo dong buat Pak Camat dan Ibu. Makasih, luar Pak. Biasa. Ingat pesannya Pak Camat mau bikin itu pariwisata. Wisata. Coba berdiri anggota dewa yang hadir. Di depan. Berdiri Pak, berdiri aja. Ini kampanye gratis ini. Anggota dewan. Masya Allah. Balik ke belakang Bu. Tiga orang. Ibu dari partai mana, Ibu Rohani? Tepuk tangan dulu Ibu Rohani. Bapak, mohon izin Bapak namanya Pak? Azmi. Pak Azmi dari partai apa? Demokrat. Satu lagi Bapak? Pak Arurazi. Dari? Dari PKB. Dari PKB, oh, Masya Allah. Tepuk tangan semua, luar biasa. Ini bagus. Anggota dewan yang luar biasa. Betul. Makanya banyak juga anggota dewan waktu cari kursi, banyak baca ayat kursi. Boom. Setelah dapat kursi, ayatnya hilang. Wah. Tinggal kursinya. Sah aja Pak Ustadz. Tapi ini bapak-bapak ibu mah mantap. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Makasih Alhamdulillah. Ini belum masuk ceramah saya. Udah panjang. Nih lanjut lagi. Sekarang kita lanjut lagi Pak Ustadz. Satu. Betul. Cepat-cepat tobat. Betul. Orang yang tobat itu adalah orang yang menang karena bisa menghapuskan dosa-dosanya. Orang yang salah tepat waktu berarti mengalahkan segala urusannya demi sholatnya. Sisa-sisa tenaga. Mau tidur ngantuk baru mau salat isya. Kalau perlu kita salat berjamaah, makanya saya tadi mau meneteskan air mata. Pak Bupati salat maghrib di masjid ya.